Weh, ada Ros. Sama siapa Ros? Oh, sama bapak. Bapak. Mau lagi enggak? Bapak. Ya, apa kali enggak lah. Sana tuh, sana tuh. Enggak lah. Enggak. Kamu itu ya. Pak Hasan, kalau ketemu saudaranya itu tolong bilangin sih. Ketemu saudaranya tolong bilangin. Surya. Surya ada di sini. Kan yang dekat itu sebelah sana itu saudaranya. Saudaranya Surya. Enggak tahu sih. Enggak tahu saudaranya. Iya, ada satu orang saudaranya. Cuman ngasih makan doang. Iya, ngasih makan doang. Enggak diurusin. Enggak diurusin, rumah mah kotor banget. Bukan diambil ya? Iya, yang penting mah dikasih tahu aja ada di sini. Enggak bakalan diambil orang di sana aja kotor-kotoran sendiri. Ini Kiki meluk-meluk mamah aja. Rebutan, enggak boleh rebutan. Mamah aku, kata Kiki, mamah aku katanya. Nih Kikinya meluk-meluk aja mamah aku. Iri ta. Siapa yang iri? Nih si Unyuk. Sama mamanya Lina, mamanya Wulan, sama aja mama semuanya. Tadi lebih iri siapa lu? Ngompol ya? Lebih iri ini. Bukan enak aja lu. Ganti baju sana mandi. Mandi ya mandi. Mandi sana. Di ujung sana. Minta ke Tadin. Din, Tadin cariin ganti baju nih Surya nih. Soli, cariin ganti baju Surya. Nih. Enggak, Soli aja yang nyari, Soli. Duh, tuh, nyolok tuh, duh, katanya tuh. Tuh, duh. Tangan, nyolok mata. Ya Allah ya Karim. Jangan deket-deket Romsah, bau. Bau jurik, nyenama. Udah mandi, tapi gitu. Gak tahu kenapa bau aja Romsah. Pantatnya kayak orang nggak ganti tiap hari, ge. Cuma atasan, kawan bawahnya buan, atasnya bawahnya bau. Sehat banget sih Ros, kamu Ros. Mukanya lain tembem. Mukanya lain tembem katanya gemuk. Beli saya tuh sih gua air deh. Kopi goreng. Kopi mau goreng ya sama napeot. Ros, sekarang mah gelis katanya Pak. Kata Lina. Kopi mau peot sih. Itu Leha, Leha tidur situ. Iya bengkak. Bengkak. Tidur, tidur. Leha. Dapetin dulu lampu. Pak Hasan nih mau mantuan. Mau menantuan. Dulu mah jelek. Iya. Mau ngundang. Tuh, terus pakai undang-undangan lah, bilang sini sampai. Ih, orang udah kesini Nara. Nara kesini. Kebetulan Nara kesini ya, waktu itu. Mungkin ibu, keluarga ibu. Anak keluarga juga ada, Pak. Nanti hari Minggu. Iya, hari Minggu. Buku barengan ini, Pak. Barengan sama Apik. Apik nikahan. Saya sakit mana sih? Saya mau nambah aja loh. Nah nikahnya ini bareng sama Apik pas tanggal 5 Apik nikahan, Nara nikahan Pak. Makanya kalau Apik nanti nggak bisa datang. Insya Allah kalau saya pasti datang. Ini ngajak. Iya saya jadi ajak Pak. Bukan artis pasti ikut. Siapa yang ikut sih? Siapa yang balik yang kayak orang yang pulang tadi tuh baik. Tolong. Jangan suka ngomong tolong. Aku dia ini nyeselin baik orang enak-enak di sini pulang. Tolong pulang itu. Enak-enak sini ribut aja pulang gitu ya. Orang gua buat ah di sini kasih orang kok. Enggak lu. Kira-kira apa ini? Tuh kan kok dia kok dia sih mah setan.
sekeunya nampan mah dicokeun. Koceh mbak eh ayo mus kok disebut teteh. Mama tolong. Terus kok teteh yang kata ini mama sih. Iya, emang teteh kamu kata si kata Lina, kamu itu sama orang tua manggilnya teteh teteh, mama gitu kata. Enggak kayak sih. Enggak malu. Terus katanya udah enak-enak di sini ribut balik baik. Lo sehat banget sih sekarang nih. Kamu sekarang mukanya lain. Biar kamu apa itu juga? Betombok. Lu mau peok jalan. Si Romsa ya? Hah? Si Romsa, PM ya si Romsa. Ini mirip, ini mah dari Serang. Ini mah, oh ini mah. Siapa dulu? Kue serom sani serom sini satunya nih. Ini Tika namanya Tika. Ini itu yang dari sana siapa nih itu lah. Nandong. Kenapa lu? Kau kayak udah begitu belum ya? Eh, gimana perasaan adiknya mau nikah? Hah? Senang. Senang. Perasaannya senang ya, adiknya mau nikah ya. Kapan nikahnya? Hari Minggu. Hari Minggu. Terus udah beli baju buat nikahan? Belum. Tapi punya baju buat ini. Dari baju dia mau nikah. Hah? Dari ibu itu. Oh iya. Air, emang dia mau nikah? Adiknya. Oh adik. Jadi ini adik. Pager Ayu. Jadi pager Ayu. Oh adik. Ras, Ras barusan nanyain Desi, inget Desi. Desinya pulang. Kemarin tuh pengen ngikut bapaknya, diambil sama bapaknya Desinya. Alhamdulillah sih udah sehat. Desinya pulang sekarang sama bapaknya udah berapa? Lama ya? Ada 5 hari ya? Seminggu ya? Seminggu ya? Nah, ikut bapaknya. Katanya alhamdulillah anteng di rumah nggak kemana-mana. Biasanya biasanya di sana sehari langsung keluar hilang. Ini mah enggak. Nak mobil saya aja makanya. Ha. Masih tidur lah. Semalam gegerowokan, Linanya pusing ya. Pusing lah. Kamunya, kamunya, kamu tukang gegerowokan. Tapi kalau ada yang gegerowokan, woi, woi, woi. Kamu tukang gegerowokan. Tapi kalau ada yang gegerowokan, kamu pusing sendiri. Amang. Akhirnya ama mama suruh ke ujung sono kamunya. Terus pas ke ujung kamunya enak, adem kupingnya. Adem enak. Iya banyak Quran. Iya, jadi adem. Ide ujung apa nang ujung apa ram. Lu mau ngobandeng. Kok teko ama gelas bawa ke belakang. Iya, males capek. Ya udah enggak disayang, enggak disayang. Enggak disayang. Nyuruh baik. Sebudulah enggak disayang lah, sebudulah. Eh, pulang atau pulang? Ya udah pulang sana tuh pulang. Pulang bisa sendiri. Diri. Bawa Bu ke belakang, Bu. Bawa Bu, gelasnya sama tekonya bawa semua sama itunya. Itunya sekalian mangkok sama itunya sekalian, Bu. Diri mikir. Iya. Jadi kamunya ribut aja pengen ke Jakarta, packing-packing baju, mau ke Jakarta. Ke Jakarta tempat siapa? Suami saya. Kan udah suaminya udah gak ini, udah lama gak ada kabarnya. Gimana sih? Suami aja gak nanyain kabar kamu. Udah gak usah mikirin, gak usah ke Jakarta, anteng di rumah ya. Hei, anteng di rumah, bapak kamunya capek ngedengerinnya. Mari bawa-bawa sama. Apanya, Bu? Lemari, eh, lemari itu. Lemari? Senyater mobil kayaknya. Pak, ngejemurnya di sini, Pak. Pak, di sini ngejemurnya. Habis mandi, nyuci baju. Kata teman-teman nggak ganti-ganti. Bajunya semua hitam, celananya hitam. Itu bajunya dicuci nggak, bajunya? Enggak. Bajunya dicuci juga, dong. Iya, ini baju ini. Iya, dicuci. Jemur dulu situ. Tadi nyucinya pakai sabun enggak? Oke. Oh ya udah. Lilis kemana? Lilis pulang.
sini lagi. Sini nanti. 4. Iya ke sini. Iya, 4. Iya. Ngapain pulang dia? Iya pengen kangen keluarga. Ros jangan pulang-pulang, jangan nyariin ke Jakarta aja. Berobat, mau berobat ke Jakarta kan? Apa Jakarta maksud gampang berobat? Ke Jakarta ketinggalnya sama siapa coba kalau ke Jakarta? Suami saya. Suaminya di mana? Suaminya udah enggak ada kabarnya. Kayak mau itu sakitnya udah lama. Coba mau nanya nih mamahnya nih, sakitnya sakit apa? Gila. Sakit jiwa. Nah, sakit jiwa udah berapa lama kamu? Udah 20-an. 20 tahunan. Iya, Pak, 20 tahunan. Bisa jadi. Iya, 20 tahunan kan. Nah, selama 20 tahunan, apa suami kamu pernah nengok? Di sini sih baru di sini mah baru berapa? 7 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun. 7 tahun suami pernah nengok enggak? Emang dia udah baru 3 tahun di sini. 7 tahun. Baru 3 tahun. 7 kata bapak. Itu iya, kamunya lupa. Makanya selama itu kan suami kamu enggak nanya-nanya kamu. Nah, kamu nyariin ke sana? Gimana? Udah. Yang ada apa? Yang ada tonjok. Mendingan di rumah aja gitu. Oh, daripada dibunuh mati. Yang di rumah lo. Coba tahu cowok-cowok lain sama nama suaminya. Tuh mah gitu kalau perempuan. Jadi lebih mendingan dilupain suaminya gitu ya. Iya. Tuh. Daripada nyadin suami enggak kawaruan. Yang ada tonjok sama suami enggak masalah apa-apa tonjok. Enggak sakit apa tonjok. Tapi selama ini di sini pernah enggak suaminya nanyain? Belum pernah. Enggak ada kabarnya, belum pernah sama sekali. Belum. Lagian juga enggak punya anak kan ya, Pak? Ini sama ini. Enggak punya. Enggak punya anak. Jadi kamunya juga udah nyantai. Nanti punya ponakan dari Nara. Nah, yang penting kan di sini ada bapak, ada adik. Punya adik 2, ada saudara. Daripada ke Jakarta, enggak tahu juntrungannya arahnya kemana ya enggak, Pak? Di sini di kampung lebih enak, adem. Ya, Jakarta mau ngurusin enggak? Iya. Itu RT, RW, lurah, dirujukan rumah sakit, wali kota 5 saya ngurusin obat dia itu. Di sini mah ke TP doang. Oh, ngurusin berobat dia? Jakarta itu. Enggak di iniin. Dipakai persyaratannya. Oh. Kalau ke rumah sakit Grogol bisa. Iya itu dulu ya. Kalau sekarang kan ibaratnya udah puskesmas juga kamu udah cocok. Iya. Puskesmas aja udah bagus kamu. Tapi mati aja bisa. Saya masih bisa deh itu. Wakili. Sini. Iya, kamu nggak ada KTP juga KTP bapak tuh, udah bisa diurus di sini. Bisa udah. Pakai. Yang penting di sini obatnya jangan telat ya Pak ya. Kalau minum obat bapak ya apa yang minumin apa dia sendiri? Dia minum. Kamu minum sendiri, teratur sendiri tiap hari minum obat. Baguslah, jangan telat minum obatnya ya. Kalau tiba kemana kemari ke sana tuh mang, udah minum obat itu. Enggak minum obat. Iya, itu kesana itu. Ngelantur itu. Ngelantur. Iya, makanya minum obat terus tiap hari. Jangan sampai enggak. Iya, biar kamunya enggak ini.